Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bersama channel Bunga Lestari. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia Nusantara. Jangan lupa di subscribe dan di like, karena subscribe itu gratis ya. Yang subscribe video ini saya doain semoga Anda rezekinya lancar dan bisa naik gaji, dan semoga seger kewarasan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya akan membagi ilmu para teman-teman, untuk yang khususnya punya burung kader-kader yang sering bagong-bagongan, ya kan? Gampang sekali ya guys ya caranya menghilangkan bagong. Tapi semua kader itu rata-rata bagong semua guys, ya. Rata-rata bagong semua, nggak ada yang nggak. Kader ini juga bagong, ya. Tapi rawatannya kalau apa itu, kalau serius, tepat ya, ngasih makannya tepat, insya Allah nggak bakal bagong, ya kan. Semua burung itu pasti ada kelemahannya, tapi tergantung tinggal kitanya sendiri, ya kan. Ini saya masterin burung anis merah dan suara-suara seluring ya, di YouTube itu kan banyak kan suara-suara master-masteran kayak gitu ya. Nah, kalau Anda mempunyai burung yang over birahi, ya kan, yang over birahi, yang sering bagong-bagong, digantangin di tengah-tengahnya itu bagong, itu caranya gampang sekali. Sering dimandiin, ya kan, dan sering didengerin suara air dan suara-suara burung-burung sama hujan-hujan. Kan ada kan di YouTube kan ada kan suara-suara hujan itu, guys. Nah, kalau bisa mandinya, kalau burung yang over birahi, satu mandinya dengan air es, ya. Satu mandinya dengan air es. Tapi siang mandinya, yang siang ya, yang burungnya yang oper-oper birahi, yang enggak mau bunyi, ya kan, enggak mau bunyi itu, yang bunyi tapi bagong terus kan ada ya guys ya, kacerkan bagong terus kan ada. Nah, satu mandiinlah memakai es batu ya, dibeliin es batu Rp500 atau kan biasanya satu es batu kan Rp1.000 ya es batunya ya. Nah, itu dipecahin terus dimasukkan ke keramba, dikasih air yang bersih. Nah, mandinya sama air es, tapi yang siang-siang kayak gini dipanasan gitu ya. Nah, ntar kalau dia sudah mandi, insya Allah birahinya ntar stabil ya. Rutin kalau bisa rutin ya. Kalau ada sinar matahari, kalau hujan jangan dimandiin lah, kasihan ya gitu. Itu satu. Yang dua itu jangkriknya, kasihlah jangkrik alam guys ya. Yang punya burung apa itu, burung yang bagong-bagong itu bisa memakai jangkrik alam, dikasih cukup pagi 3 sore 3 aja ya. Biasanya kan kalau di MP3-in, disetelin musik atau ditempel, ya kan, itu kan biasanya kan bagong di tengah-tengah. Nah, karena apa itu pengaruhnya, biasanya pengen kawin dan badannya kurang fit ya, sering ditempel biasanya kayak gitu. Alhamdulillah burung saya ini nggak pernah bagong sama sekali, karena saya nggak pernah tempel-tempel. Burung ini juga bahan ini guys, tapi saya ingetin para sahabat-sahabat Kicomania, kalau punya kacer yang lulut-lulut itu biasanya kan bagong, kalau ditempel bagong di tengah-tengahnya gitu, gitu. Itu Anda nggak usah bingung, nggak usah khawatir, mandiin sama air es, jangkriknya pagi 3 sore 3 ya kan. Kalau masih kebirahinen nggak usah dikasih jangkrik dulu sekitar 1 bulan ya, kasih for doang, tapi air minumnya diganti dan kotorannya dibersihin ya, harus sering mandi gitu. Biasanya pengaruh bagong itu, biasanya over birahi itu biasanya pengen kawin guys, pengen kawin, dan burungnya terlalu kecapean, sering diadu biasanya kan, sering-sering di masterin ya kan, sering-sering ditempel, di masterin full. Nah, itu biasanya kan sering, biasanya kayak gitu biasanya. Dan kalau bisa di embun pagiin ya, sekitar jam 4:30 atau jam 4 itu harus dikeluarin, di embunin pagi ya. Itu harus rutin sekitar minimal 1 bulan rutin
insya Allah ntar burung Anda dijamin stabil birahinya ya, gitu. Nah, yang khusus burung-burung yang kurang stabil ya kan, bisa digituin guys, diembunin pagi ya. Umbaran itu harus wajib kalau burung yang upper birahi ya kan, harus diumbar satu hari full penuh. Ntar habis diembun pagi kan, terus sekitar jam 8 pagi dimasukin di umbaran, ntar jam 3 sore diambil gitu ya. Habis itu dimandiin. Tapi kalau di umbaran nggak usah dikasih jangkrik guys, nggak usah dimasterin, nggak usah dikasih, biarin aja di umbaran gitu ya. Gitu. Itu harus rutin ya, minimal dalam waktu jangka waktu 1 bulan itu. Dan mandinya kalau bisa air es ya mandinya. Kalau bisa mandinya air es. Ya, para sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia Nusantara, itu cara ngerawatnya. Insya Allah burung Anda yang over-over birahi, yang bagong, sering-sering bagong, yang over, yang biasanya kan agak susah ya kan kalau over birahi ya. Nah itu kayak gitu caranya ngerawatnya, kayak gitu gampang ya. Dan saya ingetin para sahabat-sahabat kicomania, jangan sekali-sekali dilihatin sama burung-burung kacer-kacer yang lain. Ntar bisa over, bisa birahinya bisa tinggi lagi, ntar bagong lagi ya. Minimal terapinya 1 bulan itu harus rutin ya, kayak gitu. Yaudah dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.